Uangnya mana, Beb? Serius, bohong kamu, Beb. Serius. Are you kidding me? Ternyata uangnya ada di Astri. Aku lupa kamu kasih uang ke aku. Ya. Rame banget. Lihat, udah banyak makanan. Dan Astri udah kelaparan. Halo semua, ketemu lagi sama kita di Beans Vlog, guys. Hari ini kita mau berburu takjil buat buka. Aku udah pernah beli takjil. Kayak ini es pisang hijau bisa. Ya, kayak gitu bisa. Terus kebanyakan itu takjilnya tradisional. Oh, yang makanan tradisional, ya. Dan kita sekarang lagi jalan kaki untuk ke tempatnya di sana. Dan kita siap-siap kalau hujan. Ya, kalau hujan pakai payung. Soalnya di sini selalu hujan ya. Berisik, guys. Naik. Oke, jadi kita mau buka puasanya beli takjil terus sama beli snack. Nanti kita buka puasa di sana. Coba kalau kita buka puasa pakai snack doang bisa kenyang apa enggak? Pasti enggak kalau enggak punya nasi. Apa? Oh, ini sini bisa ya? Bisa takjil tuh? Hah? Itu takjil juga kan? Iya, mungkin. Ya. Wah, iya kayaknya. Apa ini? Hah? Wah? Iya. Kayaknya Sorabi. Iya, ini Sorabi. Sorabi, serius? Iya. Oh. Namanya Sorabi. Kolak. Kolak. Ya, ini kolak. Biji salak. Apa biji salak? Iya. Kolak biji salak. Dari ubi. Ini walu. Ini walu. Ini pisang kolang kaling. Ini sumsum. Ini aja deh biji salak belum pernah soalnya. Guys, rame banget. Iya. Lihat. Terus apa? Terus beli cireng dong. Cireng? Hah? Aku mau telur gulung. Oh iya, telur gulung, cireng, dan apa lagi? So, jadi kita nanti buka puasanya makannya, makan snack. Siapa tahu itu cukup buat kita. Tapi kalau nggak cukup, kita bakal makan nasi. Soalnya Ashley sekarang harus makan nasi, guys. Udah kayak orang Indonesia. Rame banget. Wah. Hah? Berapa? 5.000 juga deh. Rai berapa? Beli 10.000. Ada iya tuh, ayam. Ayam betul, ayam bisa. Ayam bisa ada. Hah? Ayam biasa. Sosis. Sambil nunggu beli. Kita mau cari-cari. Ah, kayak KDD-nya. Siap-siap, Pak. Oke. Okay. Jadi tempat itu langganan kita, guys. Iya. Dan lihat ini ada apa. Korea. Mau gak? Enggak. Korea enggak mau? Enggak mau. Apa lagi dong? Rujak kangkung. Oh, telur gulung. Iya. Oke. Pak, telur gulung berapa? 2.000 sini, Pak. 2.000? 10.000? Iya, 10.000. Iya, 10.000. Pedas nggak? Ah, pedas. Pedas telur gulung. Oh guys, di sini jadi banyak banget makanan. Enggak bulan puasa juga banyak makanan. Kita sering ke sini, guys. Dan di video juga kita pernah ke sini ya. Iya. Snack favorit kamu dari di sini apa? Telur gulung. Dan apa lagi? Cireng. Cireng. Sama apa namanya? Oh, kamu punya uang? Aku enggak punya. Lah, uangnya mana, Beb? Serius, bohong kamu. Are you kidding me? I gave it to you. No, you didn't. Huh? I swear to f***. Guys, ternyata uangnya ada di Ashley. Aku lupa kamu kasih uang ke aku. Ini guys, cirengnya sudah jadi. Dan kita udah ada cireng, terus telur gulung. Dan gua tadi beli rujak kangkung, tapi Ashley gak bakal makan rujak kangkung kayaknya. Soalnya dia gak suka. Mau buka puasa sama pedes? Hah?
Gak mau buka puasa sama pedes. Iya. Dia lagi pilih-pilih apa nih yang dia mau nih. Cari kalau ada yang lain. Apa? Iya, cari kalau ada makanan yang lain mungkin enak yang kita belum tahu. Iya, iya, betul-betul. Nanti kita cari yang baru. Soalnya kita sering makan cireng. Otak-otak. Mie setan mau. Heck no. Dog mau kah? Enggak. Sebelah. Apa itu? Hah? Cibai. Cibai. Aci gebroy. Aci gebroy. Itu aci beb. Oh. Sama aci. Makaroni? Hah? Makaroni. Makaroni enggak usah lah. Cilok mau cilok. Cilok udah ada. Udah ada apa? Di sini semuanya kebanyakan aci. Iya, banyak. Kalau enggak ini aja. Eh, beli gorengan. Mau beli gorengan enggak? Enggak ada. Itu. Itu gorengan. Is there oh, dimsum. Kamu mau dimsum? Mau dimsum? Oke, okay, yuk. Hah? Yuk. Oke. Okay. Karena udah ada cireng, jakangkung, telur gulung, terus sama oh, banyak banget tuh. Takjil. Udah banyak. Takjil terus. Ya. Dan ini kita mau beli ini. Nah, ini kayak siomay sih. Satu lagi dan 10.000 yang ini. Oh iya. Yang ini ya berarti ya. Ini ya. Kita mau ambil sendiri. Oke guys, kita sudah banyak nih kita beli makanan dan sekarang mungkin kita cari untuk tempat duduk. Kalau kita nggak dapat tempat duduk, kenapa? Perutku sakit. Kenapa? Dan juga kita lupa. Beli minum. Beli dari Indo aja ya, ST. Ayo. Dari ST. ST mau ST? Iya. Enggak mau minum air? Enggak lah. Aku pengen ST. Oh iya, iya. Nanti kita cari bareng-bareng ke ST? Iya, di ST. Kalau bisa kita duduk di situ ya. Iya, di dalam. Enggak bisa lah, ini kita bawa ini. Kenapa? Bisa. Bawa makanan. Dari luar enggak bisa. Katanya enggak bisa? Ya mungkin. Kita cari tempat di sekitar sini, tapi kayaknya udah penuh banget nih guys. Mungkin di stadium? Oh, di sebelah sana. Oke. Okay. Okay, so jadi kita sudah menemukan tempat. Wah, banyak banget burung. Apakah bakal hujan? Hah? Tahu. Jadi kita udah nemuin tempat buat kita duduk. Nih di sini. Challenge cuma makan snack dan tajil. Apakah kita bisa? Kayaknya bisa deh, soalnya ini banyak jam banget berapa? Snacknya. Jam berapa? Udah lapar. Masih jam 5:30. Sabar ya. Siap. Lihat udah banyak makanan. Dan Ashley udah kelaparan. Kamu nggak lapar? Lapar lah. Tapi aku kamu, kan kamu udah biasa puasa? Hah? Kamu udah biasa puasa? Iya. Tapi kamu udah pernah enggak kayak apa itu break your fast? Apa namanya itu di bahasa Indonesia? Batal puasa? Iya, ya pernah lah waktu kecil. Tuh aku masih kuliah. Aku di kuliah kamu udah dewasa. Iya, tapi kan aku harus kuliah gitu. Terus banyak godaan-godaan setan di sekitar aku. Kayak people just smoking, orang-orang kayak ngerokok terus pada minum kan. Aku I was like aduh kayaknya nikmat. Guys, akhirnya sudah adzan dan waktunya berbuka puasa. Cheers. Cheers. Bismillah. Ternyata banyak juga yang buka puasa di sini guys. Tuh. Ada juga keluarga yang buka puasa di sini dan ada juga ini couple yang buka di sini. Kirain cuman kita doang. Enggak. Hah? Enggak, itu kayak piknik. Iya, kayak piknik berarti benar. Takjil dulu. Aku mau coba ini dulu. Ini dulu yang kecil. Ini enggak tahu namanya apa. Terlalu tenang kalau dekat. Aku mau buka.
kacang. Kacang. Manis banget. Rasanya kayak pancake. Iya, luarnya kayak pancake tapi dalamnya manis banget. Iya, suka. Kamu nggak suka? Enggak. Ini apa? Ini santan. Santan. Dan ini. Kamu tahu apa kan? Kecap asin. Gula. Ngapain pakai kecap asin? Buat manis. Iya, aku bingung soalnya. Kayaknya kecap asin kan ya? Ini masukin. Masukin ini ke dalam juga. Iya. Semua? Iya dong. Pas banget, dua. Kamu satu, aku satu. Thank you. Ini kayaknya kamu gak bakal suka deh. Favorit. Rasanya kayak surabi. Tapi manis kan. Setia. Oh, ini juga di pakai ini ya. Yang ini bikin rasa kayak surabi. Tapi ini rasanya lebih kayak ke pancake. Iya kan? Kayak dorayaki. Benar kan? Kayak tajil yang terakhir, yang ini kolak ubi. Kupeng ini, guys. Langsung makan makanan yang asin-asin gitu. Iya, aku juga. Ya. Ya, Bu, terlalu aku banyak manis. Aku ingat ini. Hah? Aku ingat ini. Kita baru coba ini. Oh. Iya. Oke, ini kamu gak bakal suka. Aku tahu. Coba ini. Tuh kan? Soalnya ini kenyal-kenyal, guys. Kenyal-kenyal. Gak tau, orang Amerika gak terlalu suka teksturnya kenyal. Yang manis. Yang manis. Oh, yang asin, yang ini. Favorit kita, guys, telur gulung. Asli pernah bikin telur gulung di rumah, tapi gagal soalnya gak digulung. Gak kegulung kayak gini. Jadi pas dia coba digulung-gulung gitu kan, diputar-putar, hancur. Telur gulung yang paling padat. Oh, iya. Like a lot. Iya. Yang paling banyak biasanya itu telurnya kayak sedikit gitu ya. Ternyata buka puasa cuma snack doang. Not bad. Ya, ya mungkin soalnya hari ini kita puasa jadi perut kita udah sedikit lebih kecil. Oh, mungkin perut kita udah semakin mengecil dan sudah menyesuaikan. Ada sos. Ini dimsum, guys. Kita beli dimsum yang tadi. Mau sama sos? Kayaknya kalau makan dimsum pasti kenyang. Ada sos mayones. Ini mayones? Iya, dan ada sos ini. Sos chili. Kalau aku sukanya tanpa mayones. Sosnya kayaknya aku tahu ini saus apa. Sam biasa siomay. Kalau ini juga sebenarnya kayak siomay. Mana? Oh, kayak ini. Tapi telurnya kecil. Telur gulung katanya. Yang ini yang paling enak. Makanya harganya mahal. Lebih mahal dari yang lain. 3.000 kan ya? Hah? 3.000. Ini 10.003. Wah. Aku mau tunggu buat abisin ini. Soalnya masih ada banyak dan gak mau bikin ini yang dulu. Oh, ada cireng. Ini yang kornet. Ini juga yang kornet. Ya, pak ini ayam. Different sih. Ternyata semua ini juga bikin kita sedikit kenyang ya. Ya. Meskipun tanpa nasi. Wah, aku kirain masih gak bisa bikin kenyang kalau gak punya nasi ya. Tapi, wah, kayaknya mau kenyang. Mungkin soalnya kita makan ini yang tadi yang manis-manis banyak.
dan kebanyakan aci. Terus dimsum kan bikin kenyang. Terus tadi pertama telur gulungnya banget, banyak banget. Kayaknya aku mau coba ini. Dimsum yang kayak isinya kurang. Wow. Kayaknya enak. Coba ini. Kenapa? Aci itu makanan Indo terbaik. Jadi tadi makanan ini semuanya kurang dari 50.000 ya? Mm. Kurang dari 50.000? Tidak, dari 50. Oh, lebih. Makanannya doang. 60. Makanannya doang. 60.000. Jadi semua makanan ini tadi sekitar 60.000 dan itu udah bikin kita kenyang. Mm-hmm. Kayaknya kita juga udah bisa makan nasi lagi ya. Iya. Dan di sini juga banyak banget yang buka puasa di sini guys. Buka puasa pakai snack. Kayaknya juga emang snack aci itu bikin kenyang. Ya. Ya, buat aku itu kayaknya seru buka puasa di sini. Biasanya buka puasa di rumah aja. Mungkin sedikit bosan, jadi kalau bisa buka puasa di luar lebih enak. Ya. Dan kebanyakan restoran di sini kalau mau buka puasa harus booking dulu, soalnya banyak banget yang mau ke restoran. Iya, mau yang ke restoran, ke tempat makan gitu buat buka puasa bersama gitu, bukber sama temannya atau keluarga. Iya, betul. Oh, jadi sebenarnya snack itu bisa bikin kita kenyang pas buka puasa. Iya. Mungkin segitu aja video kali ini guys. Semoga kalian enjoy video kita. Terima kasih banget buat semua yang support kita dan selalu nonton kita. Ya, semoga puasa kalian lancar dan happy fasting. See you in the next video. Stay tuned. Bye.